Peristiwa kecelakaan pesawat terbang beberapa waktu yang lalu menimbulkan trauma, tak terkecuali Via Valen yang sering memanfaatkan alat transportasi udara ini karena aktivitasnya yang padat. Seperti yang dialaminya pada hari Senin pagi kemarin, maskapai penerbangan yang dimanfaatkan Via untuk kembali ke Surabaya terpaksa ditunda. Via dan para penumpang lain harus turun kembali dari pesawat karena adanya kendala di pesawat. Pelantun tembang sayang ini tak tahan untuk menceritakannya melalui Instagram Stories. Meskipun seharusnya sudah sampai tujuan, Via tak menyesali harus turun kembali dari pesawat dan menunggu teknisi memperbaiki kerusakan. Via hanya berharap penerbangannya berjalan selamat dan para penumpang bisa berkumpul dengan keluarganya.